Jenderal Dudung Abdurrahman angkat bicara soal ketidakhadirannya dalam rapat dengar pendapat di Komisi 1 DPR RI yang sempat viral di media sosial. Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan alasan ketidakhadirannya lantaran telah diutus oleh Panglima TNI untuk mengecek batalion yang akan diberangkatkan ke daerah operasi. Ketidakhadiran Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPR pada Senin 5 September 2022 sempat viral di media sosial. Beberapa anggota DPR RI bahkan membongkar adanya rumor ketidakharmonisan hubungan antara Dudung Abdurrahman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menanggapi ketidakhadirannya pada RDP di Komisi 1 DPR RI itu, Dudung Abdurrahman pun angkat bicara. Dudung menjelaskan alasan ketidakhadirannya lantaran telah diutus oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengecek batalion yang akan diberangkatkan ke daerah operasi. Menurutnya, hasil pengecekan itu akan dilaporkan ke Andika Perkasa untuk dipakai saat adanya operasi militer di Papua. Selanjutnya, Dudung menyebut pengecekan terhadap batalion tersebut sempat tertunda beberapa kali. Hanya saja, ia tidak menjelaskan lebih detail terkait penyebab tertundanya pengecekan itu sehingga dia tidak bisa hadir dalam raker dengan Komisi 1 DPR. Dudung Abdurrahman pun menganggap pengecekan terhadap batalion tersebut lebih penting dibandingkan menghadiri raker. Di sisi lain, ketika ditanya hubungan dirinya dengan Andika Perkasa, Dudung Abdurrahman menegaskan baik-baik saja. Dudung juga menanggapi isu yang mengidentikan soal Andika Perkasa hadir tetapi dirinya tidak hadir saat diundang dalam raker dengan Komisi 1 DPR RI. Menurutnya, isu tersebut hanya dilontarkan oleh orang-orang yang mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.